Cuman, ge. Kamu enggak sekolah? Iya, Bang. Berhasil saat ini. Muda tetap apa mudun? Ini masih stabil, Pak, 3 bulan ini. 3 bulan stabil? Stabil di angka berapa? Ini sama, Pak. 3 bulan, Gantung. Ini 13 ya? 13, 5. Berapa lagi? C4, Pak. Oh, C4. Di mana kiri? Sini kan, apa? Itu yang C4 Super Poles. Super Poles? Oh, di berapa lu yang putih? Di sini 500. Oh, Jolele. Itu yang naga mutiara gede. Yang 13 setengah ini dulu berapa? 10 ribu, Pak, awal-awal saya buka tahun 2019. 2019 10 ribu. Mulai 13 setengah kapan? Sudah berapa lama? 3 bulan, 6 bulan? 6 bulan pas awal-awal ini pacar-pacar. Itu naik nggak turun-turun? Oke. Iya, itu sudah permanen bener. Iya. Jadi dari 10 ribu, iya, Pak. Yang dari 10 ribu menjadi 13 ribu kira-kira sudah 6 bulan. Iya. Ini yang 14 berapa? Dulunya 10,5. Oh, ya udah undi ya. Yang naik tinggi apa? Ini aja. Naik tinggi yang ini, Pak. Yang ini ya? Itu. Malah yang ini, ya? Yang beras-beras super malah enggak ya? 2 ribu. Naik, oh, yang palingan banyak ini. Muda apa aja? Belum pasir muda, apa lagi? Apa ya beras? Beras tak tekanin muda aja. Jadi harap pas Natalan ini laris buat? Laris. Ada kenaikan? Iya. Ya. Jelang tahun baru. Sehat-sehat. Ya. Mbak. Mungkin tetelan apa ini? Oh, ceripeng. Ya, karak. Oh, ya. Laris, ya? Ya, tolong pulang itu tipe-tipe. Nah, kita dicapake ya. Ampun. Oh, juragan daging toh? Pantes ya. Bareng lemu. Kering, Pak. Ambil siapa ya? Jenang bareng kode daging teramis. Lah. Moga-moga, Bu. Gitu. Saya Bu, Mbak. Ya, 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 Mbak. Ya, Bu. Ya. Ya. Ganteng kan Semarang. Ganti borong, Pak. Ya. Masa itu gorengnya nak ganti kan tuh. Boleh. Sem datang kurangnya tuh. Jadi aku kan matang sedoja, Pak. Hah? Matang deh. Ini pun itu kan matang. Gue ya, boleh langsung matang. Ya, rambut gue sedoan nih. Masa oke-oke ngicipi ya perlu gak ya. Iya. Mas, sudah malah bantu sama. Hah? Sudah malah bantu sama. Istrinya siapa? Ibu dan bunyi, Pak. Hah? Masa? Bayar dewe ya. Bayar dewe, kayak sini. Orang-orang. Oh, saya bayar dewe kan lho. Kan tukang bayarin. Bantu kres tambahannya, Pak. Ya. Pak Janjar. Berkah, Pak. Sehat-sehat, ya. Tak tunggak ni lari sehat kape, ye. Ye, ye sehat-sehat ye, ya. Ye, kayak ilaos pokoknya. Ya.
Pasokannya harus mudun toh, terus masih mulai oke toh mas? Iya. Iya ya. Ya laris ya. Nggih amin. Ya yo. Fitness dibayar loh kan. Nah, fitness dibayar mulane kuwi. Niki anu, didol apa marek nggo dhewe? Nggo dhewe. Lah kok ora nggo mesin? Mesin di atas. Oh, mesin di atas. Dijadikan satu. Terus singkut didole pemremuan ngoten niku. Pemremuan niki nyuwun kesane nyuwun dinten. Oh, ngono. Oh, sampean sampean marek dhewe. Oh. Lah, Pak. Lah, ora apa-apa, malah anu awake. Fitness ya toh. Nggih ta? Pripun lomba pun mudun dereng? Berasa saya masih buat temen mudun ya? Berasa ramudun ya? Pesuwe ya? Oh iya, aku mau tante kan ini bakule yang ngono. Kali gula pak. Gula pasir? Iya. Munda? Buatan kok buatan mudun-mudun kan? Dulu berapa, sekarang berapa? Sekarang 17. Dulu berapa? Dulu 15. Dulu 15, sekarang 17 sudah berapa bulan? Sudah lama. Berarti nggak mudun-mudun panjang ya? Panjenengane donang ora gelem mudun mesti ya Mas ya. Kepenak to, Pak? Hah? Kepenak. Mungkin lho. Nek lomba pripun lomba? Pun mudun dereng. Kok 70, Pak? 70. Rawit yang rawit. Oh, rawit. Oh, timer Mbak. Dhuwur ya? Brambang? Ya to ora? Oh ya, normal lho. Bang putih. Jadi sing sing regane stabil napa? Neng lomba semono regane stabilnya beberapa minggu ini, nggih ta? Berapa Bambang nggih? Bambang nggih. Oh iya iya iya. Apa? Foto. Ya fotonan iki, tak fotone. Lha terus piye fotone? Ono nang kamerane bruwet ini lho. Ya nek apa-apa Pak nggo kenal-kenalan lho Pak. Wis, ngene tangane. Tangane piro coba? Sing ngene sampeyan arep milih sapa? Nomor telu tangane nah. Ora jenengan rencane arep milih sapa? Jenengan. Tenan. Lah engko dibayari wong pindah. Ayo. Apa kemene sapa? Iki lho. Ya iya aku yo ngerti. Meneh. Dadi lomba pasokan lancar? Iya Pak, lancar Pak. Harga? Naik. Rawit. Rawit. Sebelumnya berapa sekarang berapa? 70 sekarang 78 bisa. Heh? 70 sampai 78. 70-nya kapan? Kemarin. Kemarin? Iya, notanya 70. Kemarin? Iya. Sekarang sudah 78? Iya. Cepet mana? Lain harganya. Lain murah no sampean? Iya. Ya, gue aja ngelarang. Oh, kesempatan pula di pasok, anu ya, terpasokan ya. Dari sana ya. Ini kami tetap naik aku mudun. Dapat berapa? 130 super pasokan lancar. Tatalan ada penjualan yang laris banyak pembelinya. Tatalan kemarin biasa. Maka tambah sedikit. Tambah sedikit pembelinya apa? Oh, nambah ini nama. Harga tapi tetap. Ini balungan. Itu apa? Wah, bakso. Wah, bakso. Oh, ini untuk balungan, untuk bonus, gitu.
Bonusnya lalur gitu. Ya, wes harus ya. Jenengan don apa teng pasar niki rego-rego niku sing sak niki mboten stabil nggih lambung lha yo apa-apa wae apa sisih kabeh lombok cabe padha wae kuwi lambang barat bawang lombok sing mundak ning ramudo-mudo beras 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 Enggak ada. 14 ke atas. Ada tapi enggak enak. Enggak enak, nggih. Piro adae? Sampai tau tuku. Pon tapi mboten enak. Hah? Rp12.000 iku campur gabah. Campur gabah piye ngaran lho. Banyak menira itu. Banyak menit. Banyak menit. Lho, berasnya tuh. Iya, itu berasnya ora enak. Ya lawe tergantung. Gitu. Ayo. Enak sambal bawang sudah cukup. Beras dong, Mbak. Jadi rata-rata paling murah 14.000. Iya, 14.000. Mana yang regane sak? 18.000. 11.000. 11.000 saiki 18. Jare sapa 18? Nggih, sing pancen 18. Eceran kiloan 18, Pak. 10 kilo lho, Pak. Kalau dijual dagangannya enggak mau mundak, enggak mau mundak, pedagang itu maunya murah, gede, murah, enak. Murah, enak, gede. Ya karep bingung kabeh ngono. Lah petani ya mesake to nek kemurahan. Wong iki pupuke ya larang. Pupuke larang, obate larang. Lha yo mulane kuwi kan. Petani, bu petani yang dibutuhkan apa-apa, mau pupuknya ditambahi. Oh iya, mau ini subsidinya juga dikurangi, ya sudah ditambah. Ini petani ini pembeli tuh punya orang dua. Saya disuwun warga ngoten nggih ngoten niku. Kan jek aku ora nyuruh penyuruh. Kula dipin 12 Pak Ganjar. Lah kula tanggane Pak Ganjar. Kula tanggane Pak Ganjar tawa mangkat. Ini kan dibangun jembatan sudah selesai. Alhamdulillah. Ger. Gula murah lagi banget iki. Terima kasih.
Sebi sekolahnya di mana sekarang? SMPN 1 Paranggubito. SMPN 1 Paranggubito. Sekolah ini pengen sekolah yang lebih tinggi. Ya. Pengen sekolah di mana? SMK. Kenapa milih SMK? Biar dapat kerja. Biar dapat kerja. Bahagiain orang tua. Tepuk tangan. Mbak Niki wayahe, Mbak. Oh, saat ini kalian jenengan. Ini butuh nomor pinten? Ini yeah. Nomor 3. Apa tuh ini? Pikirnya politik om. Kurangnya tuh mengatakan butuh nomor pinten nomor 3. Butuhnya sok matur karo mbae, mbah, aku sesuk pengen sekolah. Cek tau matur gue? Iya, pun kumasin itu yang sepuh, betul saat pada biaya. Kayaknya pasrah ya, ngarin waris. Jangan aja sekolah? Sekolah KTPD men mboten lulus kula niku, Pak. KTPD niku napa? Kang lulus niku, Pak. Ning maos saged. Wis saged. Coba niki tulisan gede banget niku sing dhuwur diwaos niku. SMK gratis. Loh. Lulus langsung kerja untuk keluarga miskin. Lulus niku. Lulus lah. Tapi sudah. Ah, wes. Kena pite, mendo, beteng sabin. Mendo ni pinten? Yo, nomor 3 pak. Wow. Awak butuhnya nomor 3. Saat ni ke mendo ni jumlahnya? Aku curiga jadi bayi jurkamku. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami akan menggelar SMK gratis se-Indonesia untuk keluarga miskin. Mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar bersama kita agar anak-anak Indonesia lebih maju, agar keluarga miskin makin bisa hidup lebih baik, pergi meninggalkan kemiskinannya karena ada sekolah SMK gratis dan langsung bekerja. Mudah-mudahan ini bisa sukses untuk mereka yang memang membutuhkan. Lebih dulu mungkin kamu gelisah atau berprestasi. Pekerjaan kan dulu kan kayak PNS, dokter dan sebagainya kan ya, yang dianggap yang diidam-idamkan lah gitu kan. Gimana sih caranya kita itu biar bisa survive atau gimana kita tuh bisa mendapatkan uang lebih selain dari mindset tadi ya. Kalau cari pekerjaan sulit, membuat pekerjaan sendiri, contohnya ipung. Keren-keren. Ternyata sukses. Ya. Tapi bagaimana kemudian potensi ada dengan adanya digitalisasi di banyak hal? Ya, tantangannya seperti apa? Oke, kamu cerita. Iya dong. Kalau aku boleh sharing, dulu tuh aku juga kerja 7-to-5, jadi kantoran. Aku juga mikir, kalau aku gini terus, ya aku kangen kerja kantoran terus. Ya, seterusnya kantoran gitu. Gimana caranya aku bisa dapat pundi-pundi tadi? Kalau dari aku sarannya, semua hal sekecil apapun itu bisa kalian kontenin. Mulai aja angkat kamera kalian dari sekarang. Kalau kalian mau konten, angkat aja apapun kontennya, bikin aja dulu. Jangan mikir kayak kepanjangan nanti
malu lah, viral atau enggak, ini gimana, yang penting positif dan mulai bikin aja dulu dan konsisten gitu. Teman-teman bisa kok menggunakan banyak sekali fasilitas, berkolaborasi, dan kemudian teman-teman akan bisa mendapatkan sesuatu. Tapi yang terakhir juga, sekarang sudah bisa berbicara profesi. Nggak pengen jadi PNS, tapi saya akan menjadi orang kreatif, kira-kira begitu ya. Bagaimana kita membangun semangat untuk membangun UMKM tersebut, Pak? Karena yang saya lihat di generasi Z tersebut, banyak mereka tuh yang lebih cenderung ingin menjadi karyawan, Pak. Kalau kamu ingin sesuatu, kan ada pilihan. Saya pengen jadi pegawai. Terus kamu ngelamar kemana-mana, nggak diterima. Mau nyalain siapa? Nyalain teman, nyalain orang tua, nyalain pemerintah, atau nyalain siapa? Atau kamu membuat plan B? Ah, jadi pengusaha. Ah, udah betul caranya tadi. Itu mulai dari UMKM. Tapi, satu, mesti ada pelatihan, mesti ada product knowledge yang mesti diketahui. Terus kemudian yang kedua nanti biasanya mengerti tentang keuangan dan akses permodalan. Dan yang ketiga mesti ada yang mendampingi atau kolaborasi, kalau tidak agak sulit nanti ya. Saya tidak pernah libur kecuali Solawan. Tahun baru. Tahun baru nanti tanggal 1. Jadi kita desain ini. Jadi pas. Ini listriknya gede. Yang penting setel sunset. Sunset. Ayo kita lakukan. Melu solawatan. Sabar. Amin. Amin.